Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat wallpaper video tanpa aplikasi di HP Xiaomi ya. Nah, untuk cara membuatnya itu bisa kalian lakukan seperti berikut ini. Pertama, kalian masuk ke aplikasi tema bawaan dari HP Xiaomi. Bisa lewat layar utama di sini, atau kalian juga bisa masuk lewat menu setelan bawaan dari HP Xiaomi ya, seperti ini. Kemudian lanjut pilih tema atau wallpaper yang ini. Nah, seperti ini ya, kalau kalian masuk ke tema atau wallpaper, nah ini tema. Itu sama saja. Dan setelah masuk ke aplikasi tema atau wallpaper, kalian bisa klik pada menu akun yang ini di pojok kanan bawah. Selanjutnya pilih menu wallpaper yang ini. Kemudian kalian klik pada opsi wallpaper bergerak saya, ini dia. Nah, yang baru saya upload itu satu. Jadi buat kalian yang belum menguploadnya, bisa kalian ketuk pada icon plus di pojok kanan bawah. Nah, di sini tinggal pilih untuk video yang ingin dijadikan wallpaper bergerak ya. Nah, pastikan untuk videonya itu portrait seperti ini, pilih pada foto. Kemudian di sini kalian bisa lanjut klik pada video yang ingin dibuat. Misalnya untuk videonya yang saya gunakan yang ini. Kemudian ketuk pada icon centang atau klik OK. Jika sudah, kalian bisa klik untuk wallpaper yang ingin dibuat untuk videonya yang ini. Nah, seperti ini. Lalu klik terapkan. Nah, di sini bisa kalian setel sebagai layar kunci saja ataupun sebagai layar utama maupun keduanya ya. Jadi nantinya di layar kunci bisa, di layar utama bisa. Saya akan coba setting di style di layar utama saja. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, ini berhasil diterapkan. Selanjutnya kalian coba masuk ke layar utama ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi tidak perlu download aplikasi tambahan, namun cukup memanfaatkan aplikasi bawaan dari HP Xiaomi. Oke, sekian tutorialnya. Semoga ini membantu dan selamat mencoba tutorialnya.